Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pada malam ini hadis ke-34 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Buka surat 77. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari sebelum kewafatan baginda, janganlah seseorang dari kamu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Muslim. Ha. Dengan Tuhan mengenai sangka baik. Oh. Nah. Ha, jangan duk sangka buruk. Baik. Uraian. Setiap hamba yang beriman mestilah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap, meminta, bertawakal dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan sama ada senang ataupun susah. Ha, tengok dia sebut tu. Ha. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap pun harap kat dia, minta pun minta kat dia. Bertawakal, serah pun serah kat dia setelah kita berusaha. Dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan sama ada senang ataupun susah. Ha, ni yang ada hadis Imam Muslim apa raditu billahi rabba, kan ada doa kan, ha, wabil islami dina kan, raditu billahi rabba. Apa maksud dia? Yakni kita meridai Allah sebagai Tuhan. Apa maksud? Ha, kita nak urai sikit. Ada kaitan yang ni. Tengok dia kata sini. Di antaranya yang sangka baik, maksud sangka baik dengan Allah tu, makna kita percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan sama ada senang ataupun susah. Jadi di antara maksud aku redha Allah sebagai Tuhan seperti berikut. Ha. Ini dalam kitab nasihat agama wasiat iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Setengah kata wa bi Muhammadin rasula saja. Ha, tak apalah yang mana pun. 3 perkara, tapi yang saya nak sebut satu je. Apakah yang dimaksudkan kita meridai Allah sebagai Tuhan? Hadis sebut ni. Percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan sama ada senang ataupun susah. Ha. Jadi di antaranya saya nak sebut secara ringkaslah. Cuma nak tanya lepas ni ada baca Tabarakal Ladzi tak? Baca lagi hampa warak tu. Ingatkan tak ada lah. Ganti tahlil. Ha. Baik. Maksud redha Allah sebagai Tuhan
yang sempat saya catat ni ada 10. Pertamanya, betulkah kita redha Allah sebagai Tuhan? Yang pertamanya, kita meredhai pentadbiran Allah. Kehidupan kita di dunia ni, macam dia kata tadi ya ni, kita percaya dengan ketentuan Allah dalam semua keadaan, senang ataupun susah. Redha Allah sebagai Tuhan bermaksud di antaranya kita meredhai pentadbirannya. Sebab alam ini dia yang cipta, termasuk kita. Dan dia juga yang urus. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Itu dalil Quran. Ar-Rahman ayat 29. Allah beritahu, aku setiap waktu di dalam urusan. Dia yang mengurus dan mentadbir alam ni. Ikut kehendak dia, bukan nak ikut kehendak kita. Kena faham tu. Nah, sebelum lupa saya habaq nah, tak payah. Bulan depan cuti semester. Faham, cuti semester. Saya tak main lah bulan depan. Nah, depa minta sangat ke orang Perlis. Mainlah sekali kat kami Ma'had Tahfiz. Depa nak nak hari Ahad juga. Kan? Minggu ketiga kena kampung lama. Tak apalah, kampung lama setahun 12 kali, tak main sekali ada 11 lagi. Betul tak? Baik. Kalau nak cari pengganti pun carilah. Nah. Hak slot saya supaya orang yang dah biasa main kuliah ni, minggu ketiga ni tak ada lah. Kan? Hak tak main tu tak apalah, mampu pergi kat depa. Kan? Nak kira main tu kesian nak main tu. Kan? Baik. Makna kita meredai pentadbiran Allah. Dia takbir, dia urus kehidupan kita ikut kehendak dia, ikut pandai dia, ikut ilmu dia, ikut kebijaksanaan dia. Kita bukan boleh duk atok dia. Boleh? Boleh mesti mat. Nampak ngantuk. Tak sat saya duk tengok. Duk doa ni banyak, duk warak. Dia memang pun ada masa ketika dia jadi mengantuk. Nah, iblis duk jolok sama tu. Kan? Iblis bukan kenal tuan-tuan macam ni. Kan? Tak percaya tadi, cuba kita berhenti awal hari. Balik duduk depan TV, terbeliak punya mata. Menguat benda. Seronoknya. Nah. Meredai, yakni pentadbiran Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Aku, kata Allah, tiap waktu atau setiap waktu di dalam urusan. Apakah urusan Allah? Allah mentadbir dan mengurus alam ini. Sana gelap, sini cerah, sini cerah, sana gelap. Kan? Sini hidup, sini mati. Kan? Di Malaysia beranak besar orang, di China mampuih macam-macam. Mampuih bila kan apa? Pelak-pelak ni. Kan? Nak tunggu pelak-pelak di Malaysia pula mampuih. Kena virus Toyota Corona. Dulu ada kereta Jepun mula-mula masuk di Malaysia. Nama dia Toyota Corona. Tiada Pak Ji. Saya boleh ingat sebab abang impak saya beli. Itu orang nak kata, Polo pergi beli kereta Jepun bukan bagus lah. Kereta siapa bagus? Kereta Jepun lah. Kan? Allah hantar Toyota Corona ya. Belum hantar Mercedes lagi. Pakat mampuih lah. Menteri Kesihatan Negara China, dia keluar kenyataan bahawasanya yang kena virus corona virus tu semuanya orang kapiak. Orang China Islam seorang tak kena. Padahal lah hampa tu, hampa duk bunuh orang Islam. Hampa tindas, hampa buat zalim. Tuhan ajak skrip mata ni, ayat dia ni. Nah. Di Malaysia dia bagi beranak banyak. Di China mampu habis. China kak tahu tak penduduk negara China banyak mana? Siapa boleh habaq? Siapa habaq tepat saya bagi RM1. Tak tahu? Tak tahu sudah. 1.3 bilion. 1,300 juta. Kita di Malaysia ni baru 30 juta. Kalau mereka ni main sini pakat kentut sama sekali pengsan kita. Ramai ni apa? 1,300 juta. Tak payah, faham tak ni?
Kita baru 30 juta. Baru 30 juta penduduk Malaysia ni. Dia pas 1,300 juta. Faham tu bila? Tuhan ajak sat. Nah, orang perempuan Cina Islam pakai tudung, depa tarik, depa buat macam-macam. Lah, depa bukan pakai tudung ke, pakai plastik terus. Muka tutup, tutup habis, takut mampu. Nah, baru depa dakai. Nah, buat pelak ni. Ni live kan ni? Pelak, mempelak lah, peduli apa. Orang kan tak kenal aku, semua orang kenal lah. Kan? Tapi kalau orang Selangor kan faham. Pelak benda. Benda. Pelak tu gila babi. Lepas gila babi, dia tukar jadi babi gila. Tuhan ajak syukur lah ni. Ni DAP ni, kita kena minta pergi mampus macam tu lah. Kuih sakan tu lepas ni. Tu ya pakcik. Ngangguk-ngangguk dalam sokong DAP, kau boleh kira ni. Aku kan percaya dengan orang perempuan lemah ni. Ya, saya tak pedulinya, aku rembah ya. Kan? Nampak teruk sangat lah. Nah, hak kita mereka nafi. Hak kita mereka halang. Oi, kalau hak mereka, ini hak kami. Nak? Tapi Tuhan tak izin saya pergi ke parlimen. Kalau izin hari tu, aku tumbuk lah dengan pokok tu. Percayalah. Aku jenis kasar. Aku mana ada lembut-lembutnya dengan siapa pun. Saya diplomasi tak erti dari dulu. Bila saya tak suka sesuatu, saya tegur memang kasar. Itu cara saya. Nah, orang kata tak ada diplomasi, tak ada sudah. Yang penting selesai masalah. Betul tak? Kadang-kadang kita ni duk guna diplomasi tu tak selesai masalah. No. Serah kat saya. Saya tackle cara saya. Tak selesai masalah. Cara aku senang. Panggil dia duduk depan. Lah ni, hantar balik rumah sat lagi. Pikir masak-masak. Buat keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Cakap macam tu kan? Terus masuk bilik, tak. Tak jawatan. Kan selesai masalah. Tu style saya. Berkesan. Ni nak diplomasi lah, nak pujuk, tak payah pujuk. Saya habak tu terang, sekolah yang saya urus 11 tahun lah. Siapa nak berhenti. Tak ada masalah, aku tak ada rugi apa. Kan? Tu cerita dah. Tapi banyak dah saya buat semua berkesan dengan pertolongan Tuhan. Balik sekejap lagi, fikir masak-masak. Buatlah satu keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Bukan balik rumah kot, dia masuk law juga tak. Dengan ini saya meletakkan jawatan sebagai orang. Selesai masalah, main pergi. Terima kasih, job diterima. Esok, habis. Bukan aku suruh berhenti, ada aku sebut berhenti. Suruh buat keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Kita pun pengalaman kerja lama. Bukan cokir punya kaki. Kan? Itu cerita dia. Jadi, pentadbiran Allah. Kita wajib kena redha. Kan? Jadi makna ayat tadi, Ar-Rahman 29 je lah. Yang mentadbir, yang mengurus alam ini adalah Allah Subhanahu. Saya tak ingat ayat 24-25 surah Najmi. Di mana Allah kata, tidak kesemua cita-cita kita itu tercapai. Dulu ambil sekejap, kita tak apalah saya bangkit. Cuba dengar dalil Quran. Karena Allah yang mentadbir serta mengurus alam ini, termasuk mentadbir mengurus kehidupan kita. Sebab tu ada benda yang kita hajati, yang menjadi cita-cita kita, ada yang tidak tercapai. Cuba dengar surah Najmi 53 ayat 24-25. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Adakah manusia
tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya. Ha, Pak Ji. Pak Ji ada tak cita-cita yang belum tercapai? Semua dah tercapai. Mungkin hebat. Aku untuk guru pun ada juga tak tercapai. Pergi tanya Sultan Brunei. Kan? Ada tak tuanku, cita-cita tuanku yang belum lagi dia makbulkan Allah? Saya yakin ada. Dari segi harta, kekayaan melimpah ruah. Mungkin Allah tak bagi benda lain. Kita yang tak ada duit, dia bagi benda lain. Nah, kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia. Tu dengar tu. Ha tu, bila kita baca, kita ada sandaran Quran, memang Power Rangers sebenarnya. Bukan cakap kosong. Tu bila kena salin tu ayat tu. Nah, ha, dalam surah An-Najmi surah 53 ayat 24 25. Kak, bukan kesemua yang kita cita-citakan akan tercapai tu. Saya apa ada tapi tak muhabak lah. Lama dah aku, 10 tahun dah minta benda yang sama. Kadang-kadang sampai segan nak minta lah. Dah bukan nak nikah seorang lagi. Yang tu bini aku bagi tak nak masalah, dia bagi kayu api dengan belakang. Awak pas duduk jauh cuba main duduk dekat-dekat ni. Seorang duduk Petaling Jaya, seorang duduk Singapura. Apa pun syok ni lah cerita orang Jawa nak kahwin. Jawa ni tuan-tuan, dia bercakap pelik sikit. Nah, hak juru nikah tu pun, juru nikah tu pun Jawa. Hak nak nikah pun Jawa. Kan? Jadi, hak juru nikah tu nak tanya lu bab-bab fiqah, bab semayang. Semayang. Semayang ni bunyi. Semayang. Oh, semayang tu. Dia tanya, lepas subuh apa dia? Lepas subuh. Dia tak kata subuh. Jawab pelik, subuh. Dia tak kerti nak jawab. Mana dia tak semayang. Tok Imam juru nikah tu kata, lepas subuh, Johor. Johor. Oh. Lepas Johor, Singapura, dia kata. Nak pergi sampai lah mengantuk lagi. Faham tak ni? Oh, yang tu apa faham tu? Lepas Johor, Singapura, dia kata. Hampa tak gelak, luk-luk, hampa penat kau buat lawak. Yang tu lawak, Ustaz Ismail Kamu, aku punya gelak. Ustaz Ismail Kamu, Ustaz Zaidru, buat lawak memang best. Banyak idea. Nah, lah ni yang paling top lawak, Ahmad Usam. Ahmad Usam macam-macam cerita dah kat dia. Nah, dia kena lawak-lawak juga. Kena selang-seli juga. Tak boleh serius sangat. Kan? Nabi pun dah bergurau. Nah, ya, Nabi pun berseluruh. Nah, baik. Tapi janganlah lawak daripada mula sampai habis. Satgi jadi maharaja lawak mega lah. Kan? Baik. Makna yang pertama, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, ialah meredai pentadbiran Allah. Ingat dua ayat tu. Ar-Rahman 29, surah An-Najmi 23-24. Ar-Rahman, Allah beritahu Allah setiap masa dalam urusan. Urusan menghidup, mematikan, memberi rezeki, memelihara dan sebagainya. Kemudian, tidak kesemua yang kita cita-citakan akan tercapai. Pasal apa? Dia yang menentukan. Tadi kita dengar. Nampak tak? Ini akidah lah. Sebab dia bila tidak tercapai hasrat cita-cita kita, kita takkan berputus asa. Pasal apa? Kita pegang dengan ayat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Aku tak bagi, aku tahu. Kan? Ha. Ayat yang saya baca tu Al-Baqarah 216. Saya nak kek sikit dia kata sini. Makna percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua keadaan, sama ada senang ataupun susah. Yang kedua, makna redha Allah sebagai Tuhan ialah kita meredai pahit maung kehidupan kita di dunia ni. Faham tak? Ada masa hidup susah, ada masa senang. Kita kena redha pahit maung kehidupan kita. Tuan-tuan, orang kaya pun itu adalah ujian. Tak. Yang susah pun, yang ditakdirkan susah miskin juga adalah ujian. Tapi ingat Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati. Dan aku akan uji, manusia ini akan diuji bishar dengan kesusahan, kepayahan. Benda yang tak elok Allah uji. Ada pula yang diuji wal khair, dengan kebaikan, kesenangan hidup, duit melimpah ruah. Tu macam Sultan Brunei tu. Tu ujian tu. Wa ilaina turja'un, tapi ingat kamu semua akan dikembalikan kepada aku. Nah, itu makna ujian daripada Allah. Jadi pahit mau kehidupan kita di dunia ni, kita kena redha. Saya mula-mula dulu kita start-start kahwin, ada kerja, ada gaji tetap, alhamdulillah, senang lah, tak fikir agak kan. Zaman dulu gaji banyak tu, banyak lah kalau bandingkan dah kan. Lepas tu Allah takdir pergi berhenti pula kerja. 7 tahun kak hidup susah. Bukan kata susah tak ada makan. Nah, tak mewah duit dah. Duit simpan-simpan muka sampai habis. Tahun ke-7 tak ada duit, habis. Masa tu Tuhan buka pintu. Tu dia kata. Mula-mula senang, lepas tu susah, lepas tu bukanlah kaya boleh menapas balik. Sampailah. Itulah kehidupan kita. Nah, ada juga yang diuji daripada mula lahir sampai ke mati. Susah. Sebab tu kita yang ada lebih-lebih ni untuk bilai, jangan kedekut tak hidung masin. Kau kenal tak Abang Boce? Abang. Kenal? Ni kaki televisyen tu. Syed Umar Mukhtar. Nah, alias Abang Boce. Oi, mulianya kematian dia. Siapa sangka pelawak meninggal dunia, ribuan orang pi sembahyang solat jenazah, tuan-tuan. Kalau ada orang kata dia tak bagus kepala bapak hang, kita hukum yang zahir saja. Kan? Kalau buka kita hadis Riyadhus Salihin Tok Bilal, kalau ada 40 orang semayang jenazah saya, 40 orang yang tidak syirikkan Allah, saya dapat manfaat tau, hasil doa mereka. Tuhan nak ampun pun boleh. Pasal ada 40 orang. Dia bukan 40 orang, ribu. Kak, kita cek-cek rupanya di antara amalan almarhum Syed Umar Mohtar ataupun Abang Boce ni, dia kuat tolong orang susah. Sebab tu kita yang ada lebih ni. Nah, takkan tak boleh bagi sikit sebanyak ku. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pernah rasa susah, duit sedia ada. Saya berkawan dengan macam-macam orang yang susah. Hak kencing aku pun banyak, dah jam tu. Aku tak bagi dah perempuan tu. Saya ni bukan nak sangka buruk ke. Saya dalam telefon dia cakap tu, aku boleh scan dari jauh lah. Pasal perempuan ni nak kencing aku dah. Kemarin dulu tahu memang dia kencing lah. Dia habak dengan saya, dia orang Sabak Penam. Dia telefon anak saya, dia habak orang Johor. Saya bagi juga, tapi kali terakhir tak bagi dah. Dekat saya dia kata demam, satu keluarga. Kat anak saya dia kata lapar, tak ada makanan. Kat saya dia cerita laki dia duduk penjara pasal kesalahan mencuri motosikal. Betul ke tak, Allah Alam. Mana dia dapat nombor aku tu? Tapi oleh kerana kita duk fikir Allah kesiannya, dengarlah suara anak-anak tu ada lah. Tapi walaupun tak kenal, kita ni ikhlas semua ni. Tapi bila kencing aku tak bagi dah. tu cerita. Pikir-pikir sama nasi orang lain. Takkan kita seringgit dua tak boleh ulok. Macam tu. Saya niat ikhlas untuk tolong dah. Selalu saya bagi 100. Tapi kemarin dulu saya bagi 50. Sebab hati saya tak sedap. 2 bulan aku dia tak minta. Ada juga orang jenis tu kerja tak mahu dia minta duit kat orang. Tak apalah, kita bagi ikhlas. Tapi itulah di antara kehidupan kita. Ada yang Allah uji dengan kepayahan hidup. Ada Allah uji dengan kesenangan hidup. Tapi tak rasa pun nak tolong orang. Ada tak jenis ni?
No? Oh, dia kira dia ke. Ai, aku, jenis ni aku tak boleh terima. Kata, siapa yang kata orang ni? Aku kata dia badik aku. Tu ni last tak dengar pula apa. Tu yang depa tak mau kawan aku lah ni. Aku rasa depa duk dengar belakang ni lah. Tu yang dengan saya tak apa rapat lah. Bila depa tak mau ni telefon saya. Kan? Telefon aku nak habaq memang sungguh. Kan? Allah bagi hampa kesenangan hidup mewah. Tak ada perasaan langsung nak tolong orang. Aku ni Allah. Saya pernah bela anak belakang saya kat 4 orang. Cerai dengan adik saya. Saya kata adik pak saya tu. Mai semua anak amai kat aku. Ha. Eh, cerai apa? Mula tak cerai, mati adik saya meninggal. Saya kata mai lah kat aku semua. Saya bukan sedang pun. Kan? Belah lama kau. Hak kecil tu belah umur 9 bulan. Tengah malam mak dia main hantar. Mak dia kahwin lain. Kan? Dapat pak baru. Tak apalah. Anak belakang kita. Perempuan. Sampai belah tu umur 6 tahun. Sampai dah turun muka saya. Sayang tak kira. Tapi rupanya budak-budak ni dia kenal mak dia. Ish. Dia gaduh nak balik. Mak dia bukan main kerap pun tapi itulah hubungan darah daging. Akhirnya 4-4 tu saya serah baliklah. Saya sara kehidupan depa, pengajian depa. Nah, duk fikir macam dia susah, kan? Ha, tu cerita dia. Nah. Kita yang ada lebih tak fikir langsung. Ramai orang susahlah ni kat oi. Ni sahabat saya ni duk jadi driver saya 20 tahun di Selangor. Dia doa mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dia dan dia berjaya dalam projek dia. Kalau dia berjaya ni Pak Haji, dia akan dapat 20 juta dan dia puas setahun. Saya pesan kat dia, pertama, hang jaga. Orang yang nak kencing hang ramai, orang yang nak ambil kesempatan ramai. Duk tak duk Pak Haji, rezeki dia mai. Masya Allah. Nah, ha, dia 2 hari sekali dia telefon lah. Dia habaq perkembangan. Itu dia banyaklah dia duduk sembang saya. Dia nak buat ni, nak buat ni, bagus lah. Di antaranya dia nak bawa semua dia beradik dia pergi umrah. 20 juta kau, oi, ciak bilia, oi. Makan tak habis. Kita buka uciak. Kan? Makan tak cukup. Bolu yo, bopuang. Apa ngerti tak Cina ni? Ha? Jom bergelak ke? Bopuang tu tak ada apa dah. Bopuang hang lo, tak ada apa dah. Ha, nah. Tak sangka oh Pak Ji. Bawa saya 20 tahun. Tiba-tiba lepas habis tahun ni, projek tu setahun dah. Lepas tu dia akan sambung projek di negeri lain pula. Oh Allah. Semana dia fikir orang tu? Pergi saya pesan dia macam tu lah. Kita kalau hang dapat ni tahun ni kat hampir Mekah. Bawa kerja Haji. Tak usah duk fikir panjang. Nak bagi lagi berkat, hang bawa dengan aku sekali. Ha, jarum kena masuk ke? Hang kan nanti bawa kerja Haji, hang bawa aku selamat. Aku boleh tunjuk ajak ke hang. Kalau dapat 20 juta, bersih setengah sudah. Makan tak habis tu. Tapi cita-cita dia, hasrat dia, hajat dia cukup baik. Saya sokong lah semua dia. Salah satu mungkin dia akan tolong sekolah saya. Nak buat sampai siap. Dia kata tak apa, hang bagi aku hutang dulu. Tak apa. Mohon 2 juta. Kan? Aku bayar setiap bulan RM1. RM1, 2 juta bila nak habis? Sampai kiamat lah. Kalau aku mati, hang halal. Itu yang kata redha Allah sebagai Tuhan. Meredai makna pahit mau kehidupan kita di dunia yang sementara. Sebab tu kita yang tak kaya tapi ada lebihan, tolong bantulah orang yang susah. Nah, abang bocil tu terbaiklah tuan-tuan. Nah, kita hukum yang zahir saja. Di antara kelebihan dia, dia jaga mak dia sungguh. Dia banyak tolong bantu orang miskin, anak yatim. Sampai dia sponsor seorang ustaz di Pahang. Ustaz tu dia buat kerja dakwah, bocil sponsor. Masya Allah. Dan yang ketiganya, dia suka mendampingi
para ustaz-ustaz. Rupanya dia ni sembahyang tak tinggal, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Kita sedekah bacaan Fatihah lah kat dia dan kepada semua telah meninggal Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang ketiga, adapun maksud saya nak kait dengan sinilah. Nah, adapun yang dimaksudkan redha Allah sebagai Tuhan ialah kita meredai, yakni pembahagian rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang redha. Ha. Kita bukan iri hati yang pada dapat 20 juta, tu rezeki dia. Siapa nak sangka? Duk bawa Ustaz Syarif loan 20 tahun, tiba-tiba dapat projek besar. Habis negeri ni, pin negeri ni, yang 20 juta pula. Rezeki dia no. Ha. Kami dua ni, kesusahan dalam dakwah ni kami lalui dah. Kadang-kadang tidak masjid lah, tidak surau. Ya? Lepas tu dah ada duit sikit baru belajar tidur hotel. Kan? Tengok rezeki dah. Saya tak iri hati. Ya? Rezeki hang saya kata Mahmud. Nama dia Mahmud. Asal orang Baling. Kan? Rezeki hang tapi hang menjaga elok-elok. Jangan lupa diri pula. Kan? Esok hang tak kenal semua kawan-kawannya. Dah, dah, dah. Hang tolong keluarga hang. Bocil sebut kita nak tolong utamakan keluarga kita. Memang betul. Dalam Al-Quran Allah ajak macam tu, An-Nisa 36. Utamakan keluarga terdekat. Termasuk dakwah. Dakwah pun jangan kita abaikan keluarga kita. Tapi nak buat macam mana? Kita cakap agama dengan ahli keluarga kita, pakat lena. Cakap buat dunia terbeliak punya mata macam tu kau. Cakap agama tadi layu. Kedebik cuma. Tahu debik. Ha, tu bahasa Jawa. Ha, lepas Johor, Singapura. Nah, kita redha pembahagian rezeki yang Allah telah tentukan. Nah, tak tahu rezeki saya ke depan ni macam mana pula. Ataupun dah habis rezeki kah? Nah, bila habis rezeki, Pak Yak, Zakaria habis rezeki, ha, kena tukar alamat ke Batu Dua. Habislah takat tu lah. Kita pun tak tahu banyak mana lagi rezeki. Tetapi selagi rezeki saya tidak disempurnakan Allah, tak mati. Lam tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Apabila Allah belum lagi menyempurnakan rezeki dan belum sampai ajal, tak mati. Hang buatlah apa pun. Kena yakin. Nah. Ha. Nah. Tengok macam berlaku baru ni dia bertang. Dia masuk tu dan nak pergi ke Sungai Petani tu. Alphard. Langgar divider. Langgar tu betul-betul kena tangki minyak katanya lah. Macam mana tu. Meletup kereta. Terbakar. Rentung. Laki dengan anak kecil. Bini dan keluar. Ha, pasal apa? Rezeki bini tu ada lagi. Ajal belum sampai. Dia punya kaya Cina. Cina biasalah kan. Mampus ya, macam-macam lah bunyi kan. Kita tengok pun simpati tuan-tuan. Api naik. Nak padam pun tak terpadam lah. Banyak sangat api. Besar. Tapi dia hidup. Hak si isteri tu dan keluar. Hak tu tak ada lah. Untung. Nah, ha, jadi itu semua ketentuan Allah. Nah, itu di antaralah yang disebut. Nah, beberapa perkara saya nak kaitkan dengan makna redha Allah sebagai Tuhan. Baik, kita sambung ni. Orang yang bersangka buruk dan putus harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjerumuskan dirinya ke kancah kekufuran. Mana dalil Quran? Surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Orang yang tak beriman saja yang berputus asa. Nah, orang yang tak beriman saja yang berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah, kita kena yakin. Nah, walaupun lah duk dengar depa duk berkemah, dia pergi duk berkemah, dia takkan lepasnya. Nah, kita tak usah bimbang, kita ada Allah.
Kan? Esok minta-minta Allah hantar pula virus kat mereka. Kusuh kat pokok kapiak ni lah. Ya. Di Indonesia, di AP lah. Hantar Toyota Corolla ke pula. Pergi kat mereka. Ha, dah. Ha, kita orang Islam semua selamat. Ha, dah. Kita ada Allah. Saya tak bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mereka nak lepas mudah. Kan? Dulu kita kata Barisan Nasional. 61 tahun perintah. Rebah. Kan? Terlepas. Ha, mereka ni pula. Allah kan ajak mereka. Saya tak bimbang mereka. Saya tak takut mereka tuan-tuan. Kita nak hidup berapa hari? Nah, adik umur apa? Ha, 27? Ha. Lambat lagi dia. 63 tolak 27 cuma hang congok. Lagi 35. Ha? 35 hari lagi ya. Jam. Ha. Nah. Ha, tambah kita yang dah 60 lebih untuk tunggu apa? Tunggu nak mati. Kita pasang niat elok-elok, aku buat kerja agama untuk memenangkan Islam. Kan? Ada peluang khutbah kita bagi jelas lah. Tuan-tuan duk takut, puak-puak kapiak lah. Kita ada Allah. Tuk bilal. Kita ni macam duk takut tak habis-habis. Dulu takut kat Barisan Nasional. Lah tukar takut kat Pakatan Harapan. Aku meluat lah, ya Allah. Aku tak takut pun. Tuk Iman tengok, Tuk Milan. Ada muka takut. Handsome tak? Ha, handsome. Tahu pula. Saya bukan duk main tempat tuan-tuan kampuan lemak. Saya satu Malaysia, abi. Sembang kemas lah. Ha, satu Malaysia. Khutbah berapi. Mereka keluar api, terbakar rumah masjid lah. Minum dulu. Takut sangat nak kata kat DAP. Pasal kita tak yakin dengan pertolongan Allah. Kita merayu doa ni tetap dalam. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah agama Islam. Dan umat Islam di bumi Malaysia. Dan di seluruh muka bumimu, ya Allah. Gagalkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh Islam. Ha, sebutlah satu-satu. DAP, Pakatan Harapan, Yahudi, Nasrani. Tiap-tiap malam merayu. Kan? Ha. Dr. Mahathir pun pergi jumpa lah Pak Sumit. Ha. Pak Sumit tu wali, tuan-tuan. Tengok lah gambar kan? Ha. Dulu dia rajin pergi jumpa Pak Dak, apa-apa Pak Dak dengan Haji Aziz Pendang tu. Tempat rujukan dia lah. Dia reti pula pergi cari ulama pula tu. Ni kali pertama lah saya tengok dia pergi jumpa Pak Sumit. Pak Sumit ni wali. Patutnya dia mai jumpa Pak Susyahri ni. Kan? Kan? Dia pergi minta apa tau. Kan? Pak Sumit tu ingat 90 lebih lah. Nah. Puasa sunat tak pernah tinggal. Hebat lah. Dia tengok kita main, dia tahu lah apa tujuan. Ada pula orang lepas tak percaya. Quran sebut. Ana ada orang pokok Wahabi ni semua tak percaya. Aku cukup meluat pokok ni. Macam apa tu kemas sangat. Quran sebut. Surah Muhammad ayat 30. Hadis pun ada. Ibnu Hibban, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nas bitawassum. Tu Nabi sebut sahih Ibnu Hibban. Sesungguhnya di sisi Allah ada hamba-hambanya yang dapat mengenal melalui tawassum. Tawassum ni firasat. Tu bila pi dah rumah Pak Sumit, dia tahu dah apa tujuan. Ah, ramai nak minta apa doa nak nikah dua kah? Kita tak ada muka mulut di abang lah. Jenuh kita. Anak murid saya tak ada muka mulut. Hang duduk ni. Ambil ni, hang amai ni insyaAllah. Perniagaan hang dengan izin Allah akan pulih semula. Tu. Tak ada nak cerita. Dia kata, ustaz, tahu dah. Niat ajak saya pergi jumpa dia. Aku pergi jumpa dia sekali ya. Aku tak berani jumpa banyak kali. Sebab dia kenal kita susah. Seorang ustaz tu pergi kemas buat jumpa dia. Hang ni ceramah kemai. Semayang malam mana? Ustaz tu tak pindah. Aku pun tak mau pindah. Dia tahu ustaz tu tak semayang malam. Ceramah kemai. Ha. Buka surah Muhammad.
Kalau kami kendaki, kata Allah, kami ajar kamu untuk mengenal manusia. Tuhan ajar lah tu. Saya pun ada sikit-sikit tapi tak setara dengan dia lah. Tunggu, tuan-tuan tak percaya sudah. Aku nak jadi wali lambat lagi lah. Dia 90 baru wali, aku lagi 25 tahun jadi wali, insyaAllah. Saya pernah habaq kat seorang anak murid saya. Dia duduk ikut seorang ustaz. Ustaz yang ikut ni kuat merajuk tu. Mana ustaz tahu? Aku duduk kata dah, aku wali, dia tak percaya. Tambah itu lagi tuan-tuan, lagi sah dah saya ni jadi wali. Pertama apa, ada seorang tu main tanya sahabat saya. Ustaz Syarilun terlepas, dia pergi dah umrah tahun 2019. Kawan saya kata, tak. Dia pergi kot awak. Saya nampak dia depan Kaabah. Aku duduk kata dah, aku wali. Tak. Saya nampak betul. Ustaz Syarilun. Atau awak tak tegur, saya malu nak tegur. Aku duduk kata dah, aku bukan nak semayang sini, semayang di Mekah tu. Apa main-main dengan aku. Pak Ya, jaga sikit. Itu dia. Orang yang berputus asa daripada rahmat pertolongan Allah, orang yang tak beriman. Jadi, kita jangan sangka buruk. Allah uji kita. Saya pun Allah pernah uji. Tapi taklah seteruk macam orang lain. Kok kata sampai tak ada makan minum dah. Tapi duit tak ada. Tak boleh, tak mewah. Kan? Itu cerita dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa. Itu dia rahmat Tuhan. Nah, kita tengok dia buat lawak, tak orang pelawak, tapi tengok kesudahan dia. Kerana amalan-amalan tadi tau, Tok Bilal, dia tampung, dia cover. Bayang tak tinggal. Sedekah, tolong orang susah, patut sangat Allah bagi kemuliaan. Kan? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Az-Zumar ayat 53. Betapa Allah itu Maha menyayangi dan mengasihi kita hingga jika kita melakukan maksiat serta ingkar perintahnya, Allah tetap membuka pintu pengampunan. Tu dia. Tu kata rahmat dia, no. Dah, kita duk cerita banyak kali dah. Bunuh sampai 100 orang. Loh, ahli syurga kot eh. Kau tahu lah dalam Quran Al-Ma'idah ayat 32. Bunuh seorang macam bunuh semua orang. Kalau kita bunuh seorang yang tak sepatut dibunuh, berarti kita telah membunuh seluruh umat manusia. Dia ni bunuh 100 orang. Berat tu. Tu pun ahli syurga. Ya Allah. Dia diberi nasihat, pergilah kamu ke satu tempat, beribadah di sana, pohonlah keampunan pada Allah, bertaubatlah. Dalam perjalanan Nabi tu, nawa itu dah. Dalam perjalanan, jatuh mati. Ahli syurga. Malahan Allah melarang kita dari berputus asa dan kecewa dengan rahmat dan kasih sayangnya. Betapa Allah mengasihi kita. Alhamdulillah. Lihat tu. Kita baca ayat wa rahmati wasi'at kulla syai. Al-A'raf ayat 156 yang bermaksud, dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Contoh tadilah, dosa punya banyak, buat maksiat, tapi bila kita taubat nasuha, kita susuli dengan beramal, Allah dia ampun semua. Tu rahmat dia kak. Boleh tak? Boleh tak? Dah boleh, tak berhenti dah ni lah. Cukuplah nak baca Tabarakalladzi pula kan. Hari ni banyak pahala tu. Tadi tahlil, ni mengaji. Lepas tu Tabarakalladzi pula tu dia. Lepas tu nyam pula. Ada nyam lah ni? Ada. Saya tak mau nyam lah, saya kenyang. Kenyang pasal kami makan lah. Tapi kalau nak tapau dan lah.
Nah, nak makan tak lebih dah. Pasal tadi saya makan tak banyak, tapi kadang-kadang lah makan sikit tapi dia kenyang. Nah, baca tabarakal lazim tu ya. Takkan aku jadi tekong. Oh, ustaz dah. Tok Bilal mana Tok Bilal? Oh, tu barunya. Boleh nah? Jadi kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah suratul asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal yusr. Tawassul al-haq wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.